Oke, hey, kita sampai ke part yang terakhir kayaknya. Oke, ini kita sampai ke estimasi populasi dengan menggunakan varians. Next. Ya, di sini kita akan menggunakan chi-square ya, teman-teman. Jadi ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita pakai Z, kita pakai T gitu ya. Terus grafiknya juga mereka berdua itu sama untuk yang proporsional dan juga untuk yang mean. Jadi sama, grafiknya masih proporsional seperti itu untuk lonceng. Nah, kalau yang ini chi-square. Chi-square ini agak beda teman-teman ya. Mana ya gambarnya? Nah, ini. Kita langsung ke gambarnya aja. Dia itu tidak memiliki nilai negatif. Nah, ini kan tidak memiliki nilai negatif, jadi cuma sampai nol dan bentuknya juga tidak simetris. Jadi ini memungkinkan untuk nanti set skornya itu juga akan berbeda ya, meskipun luasnya sama ya, tapi ini nanti akan berbeda ya nilainya. Kalau yang biasa tadi kan begini ya, kayak bentuknya lonceng ya, anggap aja ini simetris ya. Oke, nah ini yang chi square, dia berbeda. Kemudian ini di sini ada keterangan. Kalau misalkan degree of freedom-nya itu 10 dengan degree of freedom-nya 20, itu juga berbeda ya. Semakin sedikit itu semakin tinggi, dan ketika semakin banyak akan semakin melandai. Untuk lonceng-nya. Kita kembali ke sini, ini ininya kita pakai chi square, ada notasi-notasinya itu di situ. Kemudian di sini ada rumusnya. N adalah sample size atau ukuran sampelnya. Kemudian itu ada N-1 adalah degrees of freedom ya. Kemudian S kuadrat adalah sample variance. Terus yang bawah itu ada population variance. Oke, properties. Ya ini syarat-syaratnya ya. Kayak yang tadi juga sama kan. Nah, ini syaratnya, tapi yang ini agak beda. Nah, yang ini yang pertama angkanya atau nilainya itu haruslah nol atau positif ya. Jadi tidak ada angka negatif. Kemudian ada degrees of freedom lagi. Lalu ada kumulatif area ada di sebelah kanan. Nah, ini yang menarik. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan, misalkan ini z-score ya. Ini z-score. Nah, yang kita cari itu kan area yang ada di sebelah kiri. Kalau chi-square ini, itu nanti angkanya ada di sebelah kanan. Misalkan ini set skornya. Nah, itu nanti yang di sebelah sini. Luas area yang di tabel itu yang di sebelah kanan. Itu yang perlu diingat ya. Jangan sampai nanti pas ujian itu kebalik gitu. Bukan lupa. Itu lebih ke bodoh. Oke. Di sini ada contoh soal. Tingkat kepercayaan adalah 95%, kemudian N-nya adalah 10. Kita disuruh untuk mencari critical value dari areanya yang di sebelah kiri itu 0,25, yang sebelah kanan 0,25. Nanti bentuknya akan berbeda juga. Nah, ini kan. Nah, ini yang di sebelah kiri katanya 0,25, yang sebelah kanan juga 0,25. 0,025 ya. Ini nilainya kan berbeda kan? 2,700 dan ini 19,023. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan angka-angka ini? Yang pertama yang sebelah kiri ya, itu kan areanya 0,025. Nah, kita cari di tabel A4 tuh. DF-nya tuh 9. Dari mana nih 9? Sebenarnya dari N sebenarnya 10 dikurangi 1, ingat ya. 10 - 1 itu ketemu DF-nya 9. Lalu areanya adalah
0,975. Ini yang mana? Yang ini, yang tengah warna biru ini 0,975. Kenapa kok 0,975? Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di tabel yang G-square ini areanya itu ada di sebelah kanannya. Areanya itu ada di sebelah kanannya ya. Yang kita cari. Ada di sebelah sini areanya. Berarti kan semua tuh sampai yang sampai belakang-belakang sini kan. Nah, ini luasnya 0,975. Dari mana? Dari 1 minus 1 minus 0,025. Jadi ketemu 0,975 dan ketemunya 2,7 ini. Nah, untuk yang sebelah kanan bagaimana? Yang sebelah kanan ya kita carinya area yang di sebelah sini. Yang beda cuma areanya aja. Nah, yang ini 0,75, yang ini 0,05. Ini kan. Nah, yang sebelah kanannya kan, kemudian cuma 0,025. Oke, dapat dipahami ya. Teman-teman jangan ada yang tidur. Oke, fokus. Kan sudah sampai 90. Ada banyak banget slide-nya. Dengan tingkat ini maksudnya adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, kemungkinan voltasi ada di antara 2,7 sampai 19,023. Maksudnya seperti itu sih. Dari slide ini ya. Jadi kan ada 10 kali percobaan tuh yang soal ini. Ini harusnya ada 10 kali percobaan gitu. Kurang lengkap ya soalnya. Ini keterangannya kan for sample 10 ya. Wah, sampelnya 10, kemudian kita dapatkan data-data yang lain, kita hitung dan ketemunya itu nilainya ada di antara 2,7 sampai 19,023. Oke, ini masih belum selesai ya sampai sini. Jadi ada lanjutannya lagi. Nah, ini estimator variance. Dia tuh kalau varian itu pakai apa ya namanya ini? Sigma. Kok sigma sih? Tangan. Tangan kok gini. Entahlah, kayak gini, undi-undi. Pakai dua gitu. Kalau yang variance itu cuman undi-undi aja, enggak pakai pangkat dua. Saya lupa ya namanya apa ya. Oke. Yang jelas kalau ada kuadratnya itu variance, kalau nggak ada kuadratnya itu standar deviasi ya. Ini notasinya di sini ada semua, tinggal dibaca atau dilihat aja juga nggak apa-apa sih. Ini kayak syarat-syaratnya yang tadi ya. Yang pertama harus simple random sampling, kemudian harus populasinya itu harus terdistribusi normal. Nah, ini adalah rumus untuk confident interval ketika memakai variance. Seperti ini rumusnya. Tinggal masukin aja angkanya kan. Tadi kan sudah diketahui kan x kuadrat right, x kuadrat left. Nah, ini dibalik nih. Kan sebelah kirinya yang sini harusnya. Nah, ini yang sebelah kanan, tapi di rumusnya itu dibalik. Jadi jangan sampai lupa sekali lagi. Pas UTS jangan sampai lupa. Karena itu jatuhnya bukan lupa. Tapi apa anak-anak? Ya bodoh. Betul. Oke. Nah, ini rumus untuk standar deviasi. Tinggal tambahin akar aja gitu. Kalau yang ini nggak ada akarnya kan? Kalau ini ada akarnya. Nah, ini prosedur untuk menyusun confidence intervalnya. Yang pertama masih sama kayak yang tadi, verifikasi syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang pertama gunakan degrees of freedom n-1. Kayak yang tadi ya. Masih sama, kemudian baru kita cari di tabel A4. Nah, yang ini
Kita itu nggak ada tabelnya gitu. Jadi menggunakan teknologi ya untuk mencari x kuadrat r dan juga x kuadrat life. Nah, ketika sudah diketahui nilai x kuadrat r dan juga x kuadrat f-nya, nanti akan langsung dimasukin aja ke sini. Gampang ini. Lanjutannya. Nah, ini masih sama ya kayak yang tadi ya. Bedanya di sini cuma ada variance dan ada standar deviasi gitu aja. Yang ini juga harus dibulatkan angkanya. Oke. Comparing data. Nah, ini contoh soalnya. Pengoperasian dari 10 level tegangan ya. Kemudian standar deviasinya diketahui 0,15, tingkat kepercayaannya 95%. Nah, yang pertama kita verifikasi dulu apakah dia itu simple random sample dan juga terdistribusi. Apakah juga terdistribusi normal? Seperti itu ya. Jadi dia itu bentuknya lonceng ya, jadi terdistribusi normal lumayan. Kemudian kita hitung ininya n 10 degrees of freedom-nya 10 ini 1 ini 9. Lalu kita cari ini 9 ini di tabel A4 nanti akan ketemu 2,7 dan juga 19,03. Nah, ini tinggal dimasukin ke rumusnya. Seperti ini ya jatuhnya. Dan jangan lupa untuk yang kiri taruh di kanan, yang kanan taruh di kiri. Oke. Dan akan ketemu angka seperti ini. Ini untuk variance, yang ini untuk standar deviasi. Kemudian dapat kita simpulkan dari sini bahwa 95% kita percaya atau kita meyakini bahwa standar deviasi sebesar 0,15 itu ada di antara 0,10 yang ini yang bawah ya. Ini 0,10 dan 0,7. Jadi kan standar deviasinya diketahui kan 0,15, jadi dia ada di sini. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya cuma seperti itu sih. Oke, ini kita menggunakan. Ini ada contoh soal lagi ya. Kita ingin, nah kalau yang ini berapa sampel yang dibutuhkan ya? Atau ukuran dari sampelnya, ukuran sampel yang dibutuhkan untuk tingkat kepercayaan sekian. Kita menginginkan tingkat kepercayaan 95%. Estimasinya 20% dari standar deviasi. Kira-kira butuh berapa sampel ya? Itu caranya tinggal kita lihat tabel yang ini, kemudian 95% kan? Nah, itu kita cari 20%, nanti akan ketemu nilai 48. Kalau misalnya 10% ya 192, kalau 5% 768 gitu. Nah, ini. Dari tabel 5, ini tabel baru lagi, tabel 5.2. Kita melihat bahwa 95% percaya atau meyakini dan errornya 20%. Maka dibutuhkan sampel sejumlah 48. Itu aja sih. Dan ini sudah selesai. Mungkin saya contohkan dulu kali ya, yang di statistik di web. Saya kesusahan kalau bilang statistik. Oi. Bentar ya. Oke, kita akan coba ya. Karena yang Z-score kan sudah dicontohkan yang minggu lalu ya. Kita coba cari yang ini, yang agak beda. Untuk menghitung estimate proportion ya. Gimana caranya? Kita klik ini dulu, terus sample size determination, terus estimasi proportion ya. Kita masukkan aja
Oh, udah ada angkanya. Confident levelnya. Ini karena saking seringnya dipakai ya. Jadi kayak 0,95 ini kayak udah langganan gitu. Terus margin of error-nya juga sama ya di sini 3, 0,03 maksud saya. Kemudian di sini diketahui estimate of P-nya. Jadi kita masukin aja. Kalau misalkan tidak diketahui ya tidak usah dimasukkan. Oke, seperti ini ya. Nanti kita evaluate. Nah, ini akan ketemu 842, sama dengan yang 842. Ini langsung dibulatkan ya. Oke, kita coba soal yang P-nya tidak diketahui. Kalau yang P-nya tidak diketahui, ini dihapus saja berarti. Sama kayak yang ini kan soalnya. Oke. Kita evaluate. Nah, ini akan ketemu 1068, sama juga dengan ini. Dan di sini ada keterangan bahwa diasumsikan proporsinya itu sama dengan 0,5. Begitu ya. Ini untuk contoh yang kasus pertama. Oke, selanjutnya kita cari yang estimate mean. Nah, di sini ya, kita pilih yang estimate mean. Nice. Confidence levelnya ini 95% ya, 95. Margin of error-nya di situ 3. Nah, ini ya, 3. Oke. Okay. Population standard deviation-nya itu 15. Di sini, standard deviation 15 ini. Kita evaluate apakah hasilnya sama, dan hasilnya sama. 97. Di sini juga 97. Jadi, okay, ini masih sesuai. Dan next-nya kita, yang terakhir ya ini ya, kita pakai, kita pakai untuk estimate standard deviasi ya. Oke, okay. Untuk confidence levelnya masih sama, 95% ini. Persen margin of error, ini 20. Berarti 0, ini aja. Kita coba. Nah, ketemunya angka seperti ini. Oke. Sorry, ini 20. Nah. Dah, panik saya. Kan tak salah. Required sample is to estimate the standard deviation-nya itu 48. Tapi kalau variance, required sample size to estimate the variance itu 211. Tinggal yang diminta aja apa? Kalau dia mintanya standar deviasi ya 48. Misalkan variance ya 211. Tuh. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu belajar, terutama materi-materi yang lain ya. Saya mengingatkan untuk belajar siap. Karena jarang ada yang mau belajar siap. Heran saya. Jangan lupa belajar siap. Oke, meskipun agak absurd ya. Terus juga ekonomat juga jangan lupa untuk latihan-latihan soal aja, sama-sama juga dengan seluruh matkul yang lain, karena nanti nggak tahu ya kita bakal ujian seperti apa, meskipun ada pakai SEP ya itu ya. Cuman ya kita ikuti terus perkembangannya. Kalau misalkan nanti banyak yang ternyata laptopnya nggak bisa SEP, ya kita kemungkinan offline beneran gimana juga. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga kalian paham dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye.